أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. duduk di muka berapa? tadi. Baris mula-mula sekali. Kata dia maka bermula lumpur itu, iaitulah seperti segala dosa. Tu orang panggil masal. Perbandingannya gitulah. Cerita dianya Nabi Allah Isa alaihi salam, dia lalu di atas tebing laut, tebing sungai. Sungai gapo laut Al-Bahri ni. Di tepi laut. Dia panggil gapo di tepi laut. Dia panggil pantai dia. Apa budak-budak dah main kat tepi pantai tu. Itu dia panggil Syati'il Bahri, di tepi laut. Tiba-tiba Nabi Isa tu dia lihat akan seekor burung daripada nur ni, malaikat dah ni. Ya, burung lagu ni ni burung daripada malaikat. Maknanya satu daripada malaikat. Tayran, seekor burung. Yani minal malak, daripada malaikat. Jadi demon ni dia bersaing dengan puak ni tadi. Lepas puak nabi-nabi ni dia bersaing dengan puak malaikat gitulah. Sebab dia nampak. Ya, kita ni tak nampak. Malaikat ni dia nampak. Ni malaikat nampak dia, dia nampak malaikat. Ya, Nabi nampak dah kan? itu dia. Cumanya, sahabat pun nampak. Sekali-sekala tu, cumanya tak kenal. Supaya dengan Jibril mari, tak nak mengajar Nabi rukun Islam.
rukun iman, ihsan, gapo. Dia mari tahu rupa manusia. Cumanya balik sahabat ni ya tak kenalnya siapakah. Nak kata orang luar jauh, mana tak ada alamat jauh. Dah, orang mari jauh ni ada dengan peluh lah, dengan merah muka ke. Dah, tak ada. Ha, sebab tu nak ukur tak boleh tu. Nak kata orang tuluh, orang tepat teh, mana tak kenal. Tengok tak? Ha, tu mana tak kenal tu. Jadi sahabat nampak. Semakin mana Umar yang nampak Jibril. Tapi nak tak kenal siapa. Ha, sebab dia tanya pula tu, siapakah? Ya Rasulullah. Oh, jawabnya itulah nak kenal kata Jibril. Ha, tak apa lagi tu kan? Mai nak mengajar hukum lah tu, nak buayak rukun Islam berapa, rukun iman berapa, ihsan berapa, kiamat bila. Ha, mari dia buayak. Ha, jadi sahabat tak kenal siapa kau. Jadi nak buayak kata nampak, tapi nak buayak tak boleh. Ha, tak ada apa lah tu tu. Tu dia leh. Ha, baik. Kemudian hak ni pula, tak kala tu burung tu dek main kok tepi-tepi laut lah. Maka melihatlah ia Nabi Isa ni akan seekor burung daripada Nur dek menyelam ia di dalam lumpur seluk lembek. Kita panggil seluk seperti, dia tak panggil lumpur gitu kan. Ha, kalau panggil lumpur tu kena hurai pula. Ah, budak ni berahi main lumpur. Gapa pula dah lumpur. Kena kata seluk lembek. Ha, bau nampak. Jadi nampak cemar lah budak tu nya. Dia main seluk eh. Apa budak main seluk tu lah. Nampak porong gitu lah. Cemar lah pada Zohir tu. Ha, kemudian ha, burung tu lepas pada tu dah menyelam di dalam lumpur laut. Kemudian keluar ia daripadanya, daripada seluk tu. Maka mandilah ia, burung tu mandi. Ha, burung gapo ada mandi kat tepi laut cengok. Burung laut ha. Ha, burung laut, burung sungai pak kita sini burung sungai. Ha, burung gapo cengok hak kaki panjang, pucung panjang dah. Burung apa? Mutih dah. Burung eh? Burung apa? Pucung putih? Ah, jadi dia putih eh? Ah, burung putih eh? Ah, dia dah main kat tepi-tepi sungai dah. Ah, budak dah terbit tu. Tu dia. Lalu tu, dia menyelah dalam seluk lembek. Lepas tu, dia menyelah pula dalam air. Ha, ya terjun dalam laut ni, ya mandi, mandi, mandi. Balik Nabi Isa pun dia tengok lah, dia kelih, burung dia mandi dia. Ha, jadi serenak juga tengok. Sebab tu dia, dia boleh pera burung, tak apa. Dalam agama dia boleh pera. Tapi we kena cara. Cengah pera tak burung? Tak leh. Ha, ada. Kera boleh nak pera kera. Tapi kena pera dengan cara lah. Haa deh. Supaya, supaya. Wajib nafkah belaka tu. Nafkah kera. Nafkah burung. Wajib belaka tu sejati tu. Haa deh pera wajib kena belanja. Dia kena beri upah lah. Beri upah ke dia, beri air ke dia baik. Haa deh baik. Apabila tu. Lepas pada tu yang menyelah lah burung tu tak? Menyelah tu dia kelebah, kelebah, kelebah gitu berkali. Ha, dia tak ada royak kelebah leh. Dia kata menyelah ia, burung mandilah. Maka kembalilah ia burung tu kepada keelokannya. Jadi nampak cuci burung tu. Ah, ha, dia tak main seluk pun anak kita tak main seluk, main pasir ke apa tu kan. Kita heret pergi mandi, berbedak pergi. Ha, nampak cuci. Ha, lagu tu lah banding-bandingnya. Semua tu orang panggil hikmah. Semua tu Allah nak cerita kepada Nabi Isa kata,
Inilah perumpamaan bagi orang hak semaya lima tu lagu tu lah. Tapi dengan syarat dia semaya tu hak sungguh lah. Ya semaya sungguh. Pas kita ni ya sungguh lah cemar. Kita duduk hari-hari ni cemar sungguh ni. Sebab kita ni berdosa sungguh. Dia itu cengok. Boleh berani ke tak kata saya tak berdosa. Berani? Orang tu berdosa lah. Orang hak kata gitu tu berdosa tambah orang panggil. Ah, deh supaya hari raya eh. Maaf kembar dia weh. Dia maaf dia salah. Apa kita dengan demo? Ah, ya tak khabar kata salah banyak ya tak khabar. Di khabar kata tak salah. Orang ni salah ni orang di khabar tak salah. Sebab tu ulama kata kalau kita dakwa kata kita ni tak salah. Iyalah salah orang tu. Tu dia. Supaya dia akik diri dia lah. Tu dia. Bila dia akak diri, dia dah perendah dia. Bila dia akak, dia rendah dengan sebab akak. Dia pelak diri kita ni. Sabit jangan akik diri. Jangan menyuci diri. Jangan akik diri. Orang sini panggil akik ke apa? Cengok. Oh, dia tu ke. Gitulah weh. Haa, berasa-rasa muak dengar. Jadi akik diri dia. Dia panggil akik apa? Akik diri. Ada ke tak orang setinggi kata, akik ekor? Ada. Ada? Dia ada ekor tak? Ada. Ekor tak ada. Tapi pergi royak, amboh. Ni akik ekor ke weh. Lepas ni, ban ni kata-kata, anjing dia tu oleh akik selalu dia panggil pun anjing. Akik ekor. Anjing tak apa dia ada ekor. Tapi orang pun dia jenis biasa itu juga. Dia membubuh merekah juga tu. Berkenan dengan dia. Maksudnya akik diri lah. Ada lambat sangat dia mau akik dia. Dia akik diri dia. Ya kebanyakan orang kita ni ya tak ada akik diri tu. Orang tolong akik tak apa. Cengah akik gila dah cekat juga. Tapi saja jangan akik orang hak makan pong tu tak boleh. Ya haram hukum pekoh katanya haram kita pong. Tu dia. Malaikat nampak dia malah doa kita pong sikit ya. Nak we rajin sikit je pada malah doa tu. Hak tu tak apalah dia tak punah. Hak dia memang takut jadi punah dengan sebab pong tu tak boleh. Haram hukum pekah kata tak boleh. Jadi ada hal baik. Jadi cerita saat ni tu Nabi Isa pun tengoklah burung nampak cuci molek lah. Ya tengok deh perumpama eh. Jadi kembali kepada elok comel burung deh cuci je bersih je burung tu. Lalu tu dan demikianlah diperbuatnya lima kali. Kita baca Gustav semula. Burung tu buat lima kali. Lima kali dia menyelah cengok. Gi main. Mari basuh. Cuci. Main gi pula. Basuh. Cuci. Main pula. Basuh. Gi cuci. Lepak lima kali jugalah. Tu dia ada. Jadi maknanya dia buat lima kali. Maka tercengenglah Nabi Isa alaihi salam daripada yang demikian. Jadi berasa ngung lah. Tercengang tu bahasa kita ngung. Gitu. Baik bahasa siya ngung tak? Ngung. Bahasa kita tercengeng. Dia. Ada juga orang panggil bengang. Dia juga bahasa bengang weh. Dia. Ada orang hak-hak bocok eh. Dia mari rumah. Dia kata siap nak air tawar lagi pun. Air tawar selalu. Gana? Dia kata wasa bengang. Lah, apa dia bengang gitu? Kita pun. Dia terpocok. 2-3 bulan dah lah terpocok. Jadi dia wasa bengang. Sepuk dengan nak gila, dia kata. Tapi tak ada gila lah. Lepas tu minta air tawar. Lepas tu, kok mana bengang cuba royak juga. Hei, dia kata kalau semaya ni, 3 dengan 4 hari. Hei, 3 ke 4 rakaat eh. 3 ke 4 hari-hari tengok. Hei, takut dia ingat ke muka lain. Tak dia ingat ke semaya. Tapi 3 ke 4
pengau dia kata. Ha, linggung juga dia pun. Ha, deh. Tapi kita tempat kita yang yang bengau yang bag lain. Ha, tu dia deh. Tapi kalau orang golok sedak dengar je baru bengau. Tengok dia telefon hari ni dia. Ya raya anjing eh. Tengok anjing. Tak ada senang buih kebuk. Ha, lapar dia tu anjing. Dia tu abel dia macam anjing dia tu. Ha, jale semua macam anjing. Kita dengar bahasa tak ada pedih lingon dak lah. Oh, kalau sini, kalau bukit jerak ni, nerak sungguhlah. Bahasa menate, ha, babi, au. Oh. Ha, itulah bahasa. Bahasa ni itu juga dah. Maka tercengilah Nabi Isa daripada yang demikian. Nabi Isa bodoh tengok. Sabit kita pergi kat patah tu, tengoklah gatik burung. Burung tak mandi eh, cerita. Cerita tak? Dia mau pergi kat Phuket, dia tengok ke apa? Haa, ada ramai-ramai pergi kat Phuket eh. Ada ke? Ada tak cerita kat ramai-ramai buat kita malam ni? Oh, muda-muda, cengok tak pergi dah. Haa, cengok pula tak salah gila, cengok. Oh, pergi kat Phuket kat mana lah. Kat Phuket. Cengok je pergi Phuket. Orang dah pergi kat Phuket ni, dia tengok ke apa? Dia tengok burung tak? Burung banyak tak kata eh? Wasa pun ada juga burung kat Phuket dia. Pada tengok gapo eh? Tengok orang putih. Ah, cara sia molek malam. Tu. Ah, apa tengok apa? Ah, deh ni dosa tak ada pasal dah ni. Tengok orang putih, pada panggil mari pukul gambar pula. Ah, padu dekat dengan dia lah. Ah, siap siti ah. Sampai rajin gede wak kono pun. Ha deh. Oh, tak leh dah ni. Kalau turut Nabi Isa tak apa je tengok burung. Dia ngubem. Turun dari laut. Cuci lagi, ngubem pula. Ha gitulah lagu tu 4 5 kali dia ngubem, ada mandi 4 5 kali sehari tu. Gitulah. Ah, maka balik Nabi Isa pun dia rasa dia ngung lagi gapuh itu. Maka berkata Jibril tanya dia lah. Berkata mana tanya lah ni. Hei Isa, bahwasanya burung tu iaitulah telah menjadi akan dia oleh Allah akan misal. Apa misal? Perbandingnya. Banding lagu mana? Bagi barang siapa yang sembahyang akan segala sembahyang yang lima waktu ni daripada umatmu lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad, bukan umat dia dah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hak kita dak semaya lima ni tengok. Jadi pada maknanya kalau kita tu semaya lagu ni sungguh serupa dengan burung ni lah, maknanya dosa kita diampun dengan sebab semaya. Ha, sabit tu orang panggil ya anak soleh. Allah yarham buya lah. Tengok kenal buya dia. Buya dia kata anak soleh ni anak yang tak tinggal semaya. Tu anak soleh. Anak soleh ni boleh anak tak tinggal semaya. Oh, itulah anak yang soleh. Ha, tu dia dia. Tapi lah ni alhamdulillah tengok hari ni ni dah siapa gelak, siapa gelak orang mari dah, siapa kita tak ada nak makan nasi tak ada hari ni, we demo makan kita tak ada. Lepas tu jadi kita rasa mujur juga hari ni banyak orang marinya minta nak anak semaya. Tapi hak teruk dah lah ni. Oh, hak teruk dah, hak kena bila dah lah kalau muai ke. Eh, nak buat kerana apa-apa nak buat anak semaya. Malah. Dia kata pandai-pandai. Ya, malah tu bukit anak je sekat. Demo pun supaya tu juga, kita kata. Mana mok dia lah. Ya, mok dia mari. Ya, pok. Pok dia mana tahu. Ya, pok ni gitu je. Saya ingat dia. Orang lelaki eh. Orang lelaki ni, ya, ha lah dia. Lagu tu je orang lelaki ni. Ya, ha lah dia. Lepas tu, beri demo cara. Haa, dia.
Weh, malah lah. Wabok. Maya, malah. Pia, anak. Palemah diri. Kita pun. Kali itu jugalah kita pun. Haa. Mana jangan sebut weh. Jangan sebut anak kata malah ni jangan sebut. Apa kita pun pesan kata sekat ni jadilah. Sekat mari hari ni. Bukit asli mari. Rumah kita bukit. Maknanya sebut kata anak malah tu. Sekat ni pada. Semula jangan sebut dah. Sebab apa? Ya mulut mok ni ya berkat. Mulut mok dengan pok ni ya. Oh, ya, ya mok tiga ganda. Mok tiga ganda. Pok ni nama pak. Haa, tapi orang tanya Rasulullah tu. Nabi jawab, mok, mok, mok. Lepas tu pok. Haa, pok nama pak macam ni. Ya pok lah kata ya. Sabi anak zina ya bimu. Ya tak lagi dah. Ya mok ya tak lepas. Bila orang beranak kita, pahual mok kita orang tu. Walaupun anak zina. Haa, bukan suruh zina. Tak, saya cakap nama tu. Saya kata tak apa zina leh. Tak, bukan nak ayat tak apa di zina tu. Tak, makna kalau anak zina pun anak si perempuan tu lah. Haa, tak ada pok orang panggil tak. Tak ada pok pada syarak. Pok pada panggil leh tu adalah. Haa, tapi tu, mujulah, mujulah. Pakak sedar katanya, oh nak wala anak-anak anak rajin semaya. Haa, tapi anak tu juga, hak jadi buluh dah lah. Tengok, bukan rebung dah. Haa, dia hak jadi buluh dah. Tengok, pahal dia buluh dah. Kita tetap buat ia tu, bidah kena kita kan. Haa, kelipa puak tepal lagi. Ia buluh dah. Kalau rebung tu lain. Maka dia mahu ada mari di rumah tu rebung saja. Eh tu, buluh saja. Hak rebung tu jari, hak rebung. Haa, rebung dia mahu tak beri mula ke dah. Aku kaya sayur. Ya wari buluh, ha, kerah. Hmm, kerah. Haa, pas nak buat kan, kerah pun huik pun tu. Hmm, tu dia, necang. Masa dia. Haa, tu dia leh. Haa, sabit tu, kena baik kilo, kena baik kilo. Begitulah semaya umat Nabi Nabi Muhammad lah tu insya. Sabit itulah Nabi kata. Nabi tanya sahabat dia. Nabi tanya, tengok. Nabi tanya ala adullukum ala ma yamhullahu bih al khotaya wa yarfa'u darajati. Nak kedak kalau aku nak royak kepada puak mung. Nabi kata ma yamhullah bihil khotaya, barang ya Allah ampun kejahatan dengan sebab barang itu. Bila kita kerja benda tu, Allah ampun kejahatan kita. Nak kedak. Ha, jawabnya cengah, nak kedak. Kalau kita buat benda tu, Tuhan ampun kesalahan kita. Moga kita ni banyak salah. Oi, salah kita ni cengah panggil tak dengar ni. Dak, mulut berapa boleh hari-hari tak kena bercakap. Hari ni cengah cakap boleh lagi 10. Kecek hari ni 10 patah boleh lagi. 10 pun lagi, peluh. Ah, banyak kita kecek ni. Pada dengar ke apa tak sini eh? Hmm, banyak kalau orang muda ke. Ah, deh tak ada dengar orang mengajar dak, ajar sutai ya. Lepas tu royel dah. Ha, royel lepas tu apa? Nak syek, ha, lepas tu lagu ai tu. Dia mula pasal Quran lepas tu tanya ikut lagu. Ah, lepas tu berdosa tu hal kita tu. Maka sahabat kata qalu bala ya Rasulullah. Nak 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 buat amal gapo bila kita buat hak tu Allah ampun kesalahan kita. Jawab Nabi kata soalnya isbagul wudu alal makari, makna kita mensempurna ke air semaya kita, makna kita ambil wudu wispurno. Ha, ya tepat sunat wudu ni banyak cengah ni. Lepas ada kita murih ke orang, sunat ambil air semaya. Sunat ambil air semaya lepas dah kita marah ke orang. Ha, walau marah pilih pun. Walau kita marah, anak tak semaya. Isteri tak semaya, anak tak semaya. Murih, merah muka. Ambil kayu api nak rembah atas kepala anak tak semaya. Ada kedak kau ni? Ada kedak betul cengok? Tak kayu api. Ha, bukunya anak tak semaya. Eh? Ha, tak ada pula dah. Ah, walaupun marah tu fillah,
hukumnya sunat ambil wuduk kemudian daripada marah. Maknanya Islam kita menggalak ambil wudu. Al wudu alal wudu, nur alal nur ni panggil. Cerah atas cerah. Mana wudu ada dah, ambil pula molek. Ha, tu dia panggil isbarul wudu, isbar mana menyempurnakan wudu. Ha, tu hak Nabi suruh. Dengan sebab kita ambil air semayel, dosa muka habis, dosa lengan habis, dosa mata habis, dosa telinga habis, dosa kaki habis, dosa mulut habis sebab kita ambil wudu. Ni dia panggil ma yamhullahu al-khataya. Ha, ni kita ada buat amal dah ni. Hmm, dapat derajat lagi tak? Wa kastratul khuta ila al-masajid. Banyak gi sejid. Ha, banyak gi di masjid. Ha dia. Mana gi sejid gi apa? Ha, gi sejid gi apa cengah? Gi semaya dah. Ha, banyak gi semaya di masjid. Ha, banyak gi. Hmm, itu dia. Ha ni ma yamhullah al-khataya juga ni. Banyak wa kasratul khuta ila al-masajid. Hak ni orang lelaki ni. Orang perempuan dia tak ada lah mana dengan masjid. Sebab semaya dia ni ya afdal di rumah, kena tah nakak molek. Gitu cengah dia. Orang perempuan ya apa dia serenak semaya di rumah ke di masjid? Semaya di rumah dah eh. Ah pakai rumah lah afdal bagi si perempuan. Orang wanita semaya di rumah serambi dengan apa dengan ibu, baik ibu lagi. Baik dia semaya di ibu lagi pada serambi rumah dia. Ibu dia dengan dalam dia tu lebih molek dalam lagi pada ibu rumah dia tu. Dalam bilik tu pula, bilik selagi pula lebih pada bilik hak luar tu kita. Orang perempuan semaya dia. Ha tu. Hmm, tapi nampak orang perempuan ramai deh. Kalau semaya tarawih ramai siapa? Ramai perempuan dah. Ramai tadi perempuan semaya tarawih eh. Allah deh. Ha apa cukup buat dia? Hmm, dia ambil. Lagi pulaknya intizarus solah ba'da solah. Nabi kata, intizar ni supaya kita duduklah ni, duduk menanti-nanti ke semaya ni. Lepas pada semaya, nak semaya pula. Itu tu hak apung dah kesalahan kita tu. Lepas pada semaya zuhur, nak semaya asar. Molek-molek kita nanti dengan air semaya. Oh, comel cengok. Sudah semaya zuhur, dia tunggu-tunggu, nak semaya asar pula. Intizar dia panggil. Belah ada di rumah pun. Kalau duduk sejik tu sama telah. Duduk di rumah tak apa. Duduk di balasah tak apa. Duduk di gapo, lekebung tak apa. Dia panggil duk menunggu-nunggu, duk menanti-nanti semaya. Ha, molek ni. Eh, comel. Amal tiga ni berat dah ni. Eh, tak ada berat kali ni. Hmm, ambil wudu. Banyak gi sejik. Menanti semaya. Menunggu-nunggukan. Lepas semaya, semaya pula. Tak ada letih mana. Maka buat tiga perkara ni. Nabi kata, Allah ampun kesalahan. Lagi pula, bui darajah pula pada orang itu. Ha, nak belakang saja tidak. Buat je lah, tak saya belakang. Nak belakang tapi tak ada buat belakang tak. Ha, habis. Ha, inilah makna kata hak Nabi, hak Nabi Isa tengok tu nyata. Katanya Allah buat umpama dia. Maka lumpur itu kata dia seperti dosa. Oh, segala dosa. Ha, dan mandi itu seperti kelebihan semaya. Makna seluk tu kesalahan. Maknanya. Ha, gidup mandi lah air laut tu salah kita tak semaya ni lah lima waktu sehari semalam. Ha, tu dia. Sabit cuba berasa, cuba kita ukur tengok saja tidak sudah kita semaya ni berasa berat ke berasa ringan tubuh kita ke berasa supo. Belum semaya berasa berat dosa bo, sudah semaya berasa ringan lah pom dah. Ha, ni. Eh, ada ke tak orang yang usul mayat berasa ringan? Tengok, orang usul mayat. Ada? Ada orang usul mayat. Tua besar. Orang usul 4 orang aja, tapi berasa cum naik. Gapo tu?
itu menanda katanya orang ni orang baik. Kalau hok berat-berat tu, banyak kilo tu. Dia berat nama tak tahulah tu. Ada masa cung, kita akhir masa cung perak lagi. Oh darah lagi-lagi pun usung 4 hari ya. Ha tu alamat Maulid dia. Dia ada. Oh pada demon ni orang semai. Yeah. Lepas tu lepas dia mati nampak peluh tu Maulid dia. Peluh ke apa tu? Ha tu peluh tu macam-macam hurailah. Ha kata setengahnya malu. Peluh kerana malu. Mana kalau orang mati peluh kat kawasan pipi kat ni Maulid. Ha tengok-tengok orang mati peluh tak? tu dia. Rolik orang mati ni ya tubik ni. Ya tubik najis. Ha ya tubik najis sebab dia ada ok sakit. Sakit mati tu kita ok. Bila ok ya ha jadi apa kata kaki lek oh. Ya tubik. Sampai jadi kena dak basuh kena dak gapo tu. Ha ya tubik mari. tu dia. Habis ni. Ha habis kat tu. Ha jadi perumpama emol ha Isa tengok ya Isa ni wahib jalan hak sungguh pun. Nabi Isa ni berahib jalan. Berahir raung kau tu raung kau ni. Ha tu dia. Wahib dia. Sebab la ni ada lagi di langit. Ha ni hak kita dak baca malam ni ya tahu. Sebab pahala naik ke langit ni. Pahala kita dak boyak malam ni naik ke langit peruh tu. Oh dak sebut nama dia tegak dia. Adang lah orang Bukit Jerat ni sebut Nabi Isa ni. Dek naik langit perak dah nama hok dia sebut ni. Bagi nama Suyuti dia sebut naik ke perak. Orang langit tu gegeh. Orang mana Suyuti? Tapi minta jangan wi malaikat tu marilah malaikat malakul maut dah sehari tak apa tu. Mari tu bimbel lah kita. Ada dia. Malaikat lain tak apa marilah. Pakai jin ditang rap hal-hal lain. Kalau malaikat lemak kalau jengah mari buat apa dia tu. Ada dia. Lagi kata dia firman Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Zalika dzikra lizzakirin. Ada tak tu? Surah Hud ayat 114. Innal hasanat yuzhibna as-sayyiat. Tu dia. Artinya bahwasanya segala kebajikan itu, segala kebaikan itu boleh menghilang ia akan kejahatan. Artinya segala kebajikan mana? Sembahyang. Boleh kita tafsir sembahyang. Sebab duhumi sikit akimis solata. Dirikan olehmu akan semaya. Dia. Humi ayat kata gana. Siti bab semaya dah ni. Dia banyak lah Quran. Apa? mana. Humi ayat ni agak mana itu Siti. Cuba buat tu baik sikit Siti. Hak humi ayat eh. Ingat tak? Tak ingat. Serupa kita. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafam minal lail. Ada? Ayat 114. Surah Hud. Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Zalika zikra lizzakirin. Tu Allah Ta'ala kata wa aqimis salata. As-salata tu orang panggil al-hasanah.
tarafayn nahar, dua tepi siang hari. Ah, terpaka pakat hurai lah weh. Ya ulama ya bahasa dia, dua tepi siang hari tu mana? Macam-macam lah. Ada kata zuhur dengan asar, ada kata fajar, zuhur, macam-macam lah ni huraiyah tu. Apa nak wayak? Nak wayak kata orang yang semayah ni, orang semayah ni sejuti boleh menghilang ia akan kejahatan. Dengan sebab kita semayah ni yuzhib nasayyi'at, boleh menghilang ia akan kejahatan semayah ni. Haa, tu dia. Sabit Tuhan kata wa aqimis solata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Tu dia nah. Ha baik. Ya buku gapo cerita ayat ni cengah ni? Oh ya cerita pandak-pandak tak apa dah cerita ni. Cerita ayat ni ni. Dak, cerita ayat ni ni orang lelaki ya kucuk perempuan eh. Orang berjual. Orang berjual ni, orang berjual. Banyak riwayat lah. Satu orang laki-laki riwayat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, siap dah lah saya ni. Dia buat kerja pelik-pelik dah lah. Maknanya orang tak buat kerja, saya buat. Dia riwayat ke Rasulullah. Haa. Gapa? Gapa buat gapa? Tak, saya. Saya gerai. Bukan gerai pak menyatak tu dah. Gerai kepada orang yang mari beli tu perempuan. Lepas tu, kok mana pergi kelamung, kok mana hari tu, puak ni, ni kucuk perempuan. Tekah kucuk dia tak ada berasa gana, berkali dia, berasa nak kucuk gitu, berkali dia tidak. Lepas tu baru, ha, siap dah lah. Salah dah lah, pergi kucuk perempuan, perempuan bukan isteri. Kalau isteri lah, pakai roh. Ni bukan isteri dia. Ha, mari timbunya siap dah lah. Salah dah lah. Apa anda lagi? Dia kucuk. Dia orang yang seterik-seterik ni, dia lagu tu sungguh. Dia buat dah pada giroyak. Kalau orang yang dua terik, dia royak tak cengah. Dia kata dia, buat sameru gitu. Ha, punya khabar kata, ya, dia pergi. Ahawa. Kalau kita lagu tu jengah tu. Ada dia. Ah ha, kita tepuh lembu tak jangan ku lembu kita. Hawa mu piak. Ah lembu dia cerak. Orang tepuh. Patah. Okey mutu orang. Tanya piak tuan lembu. Eh tahu ah. Kita lama dah tak ada pergo lembu. Dah lembu dia je keceng dengan tuan lembu dah lah tu. Tak mengaku kering-kering. Pandai wak ana lembu ni wak-wak gelik. Dia tuan lembu dah. Ah, tu dia lah. Oh, satu dua ayat kata demon dia semaya. Dia semaya. Lepas pada dia kucuk dia pergi semaya di belakang Rasulullah. Sudah semaya tu dia royak, ya Rasulullah, siap dah. Gapo? Saya, huh, lagu mana? Kucuk perempuan. Oh, apa Nabi tanya? Nabi ni oh, payah dah cerita. Kalau kena werung kau ni lah ana. Mau pergi agak ni mak? Aku pergi sikit. Aku pergi banyak kot eh. Haa, ya tengok ni. Mereka pecah butir eh. Dah kuasa tak harap. Dah mau pergi kucuk saja ke kau mana ke. Dah pergi. Haa, aku tak harap gana ni. Takut muda ikut ke lain hati eh. Dah. Dah royak molek apa dia ni. Haa, si. Kita main biasa itu kita. Nabi dah. Haa, Nabi kata. Ya royak kata dia kucuk perempuan. Pan Nabi kata mu semaya dah pergi belakang. Ya saya semaya dah di belakang Rasulullah. Agak tak ada apa dah lah, tak apa dah, tak apa. Tak ada kena depannya lebar, lebarnya nolu. Melonyok tu ya. Ya kena lagu tu saja ti kita dak. Kita dak dah kan. Pang dia ku budak ku wayang nak ku eh. Buat gunalah. Aku pergi saja ya. Dah royak we molek eh, royak berabih eh. Aku pergi saja. Allah takkan mau itu saja, takut mau dia itu eh. Tak. Hai tak harap nama. Mai MC sebekau tak ada apa. Oh ya habis. Ah, kalau mau tak oyak cap pala mu cabut oleh ni. Oyak dia mau tu bahong gitu. Oh, lepas. Tu kita Rasulullah bukan.
Rasulullah bukan lagu tu. Ni kita dakwa Muhammad Rasulullah. Puyah dakwa. Puyah sedawa tak kau lain. Dek. Orang hak zina tertutu dah tu. Hak ni bukan zina. Hak ni kucup ya. Hak tu ayat ni innal hasanat yudhibna sayyi'at. Benda baik boleh menghilangkan kejahatan. Mana kucuk perempuan tu kejahatan lah tu. Mana nak hapus tu semaya tak apa dah. Lepas tu minta maaf gitu. Tapi tidak. Maaf weh silap gitu. Kelamu kok mana gitu. Dia kata ke paham bawa kena ke demo. Allah tukar orang ke paham bawa. Ni kucuk pula. Deh. Boleh dia tukar. Kalau tukar tak apa. Tak ada berdosa ni pasal tak ada bertukar. Hak tukar botol agak tak apa. Demo ni boleh saya perai. Ni mi agak biar cang dia tukar je bu. Mi isi biar boleh hak spray. Kita pun boleh segelagok, legok. Hak tu mesti langit lalu lah tu. Mabuk kitanya. Bukunya minum agak dengan tukar jebu. Tukar gelah. Dosa lah cuti. Tak dah ya. Tak. Kelip mari tolak bini 100. Kira. Dah mabuk dia. Jatuh dah. Tak. Apa? Tak ada skill lain pun. Ya tukar gelah dia pun. Demo tukar. Tak apa cuti lagu tu. Tapi hak lagu tu tak ada cari. Hak adanya hak tak ada tukar gelah ada bakal tu ha bakal boleh jebu betul. Dia. Oh dia. Tengok orang hak zina mai royak ya Rasulullah saya berzina. Zina. Ni anak ni hak zina dah. Dia tengok tu. Oh, banyak orang betul eh, betul. Nabi tanya takut mau hidup peluk-peluk saja bangun-bangun. Dak, zina sungguh. Zina sungguh. Takut mau hidup dak bangun-bangun kodat tu ya takut eh. Dak sungguh. Zina sungguh. Sungguh ni. Ala kata apa kita? Dak eh, takut mau zina, takut mau kata mau zina tu ke? Otak mau cukup oleh dak? Ke mau gila apa? Dah, otak 100% tak apa. Tak ada jin, apa, tak ada bodoh pun, tak ada gila pun dah. Gitu. Oh, kalau kena kita lagu tu tak sedih. Kita dah, dah kata kita. Pahanak leh perut dia tahu tanya yo. Dia kata mung. Dia gitu. Oh, dah. Dah kata sungguh ke? Tak apa. Tak apa. Nabi duk kacau duk gelak tu nak lepas iyalah tu. Sampai tu ayat sana. Cina Umar kata, kalau tak royak pun, orang tak tahu. Ni royak kata, dia kucuk dah. Dia kucuk, dia royak apa. Kelik di istighfar dengan Allah Ta'ala lah. Kalau itu orang ada dengar dah malam ni, ada ke dah? Biasa ada pergi kucuk. Terus ada royak pun lah, kelik di istighfar. Semaya, sunat, taubat, teriak oleh sebeledi. Air mata lah. Jiruh oleh sebeledi, habis. Itu dia ada. Hei, ya hak sungguh pun ya tak ada payah cengah kita ni dah. Kita ya dah buat payah. Tak ada payah pun. Tengok agama, tengok Nabi ya pusing dengan dia. Itu dia dah. Semaya lagi. Semaya dah. Semaya dah cukup dah lah. Tak apa dah tu. Habis dah dosa tu. Tu. Oh, orang jawab pun cerdik. Orang menanya pun cerdik. Dia dah. Tapi buat kita kalau berlaku berzina lah. Tak usah ada oyak ke orang lah sejati. Tak usah oyak ke orang. Zina. Lepas kita padah so pergi tengok lah tu. Lepas tu. Lepas dia panggil. Biasa lain tu. Tari video lah. Tu boleh let. Check lagi. Tu kak. Tak boleh. Lepas ni demo suka main ya tu dah. Bawa nampak kain lucu pukul pah. Nampak selayuk. Bitar berayuk. Nampak berayuk tu. Pukul tu kau boleh fake. Buat gambar lah tu. Buat kata-kata. Ini bintang berayung misalnya. Lepas kita chair tu baik. Chair dia pun dia mau tengok. 2,000 orang tengok. Dosa naik pihak tu. Orang chair tu hop dosa. Lepas kita ramai-ramai suka-suka gitu ya. Baik tak boleh main deh. Jangan weh. Kalau hop molek pun lagu tu juga. Cuba orang chair kita mengajar. Boleh habis. Dia nak tidur kerok. Dia nak tidur chair tu. Chair perah. Dia mula dengar deh. Ya boleh. Ya boleh tidur lagi, boleh palang. Alah, boh.
Halus aja hak baik tu juga. Jangan duk cek deh. Kalau temu hak tak molek tu jangan duk cek. Tu dia. Jadi hak kurang sikitnya deh, orang perempuan lah kurang sikit tu. Jadi kalau royak ya belagalah hal ni dah. Kalau royak ya dia belagak bab-bab pula. Tu dia. Jadi orang perempuan tu mai kucuk deh, maka Nabi kata gitu. Kita kita orang panggil gapo? Setuju hak Nabi kita buat putusan deh. Setuju. Cengoh deh. Jadi nampak tak gegek. Apa nak buat gana buku salah ni ya, bukan melekat kita ni. Salah semua lah kita ni. Bukan Nabi, bukan Rasul dah kan. Salah semua kita. Tapi ingat jangan dok che. Hak tak molek tu deh. Kalau nak che hak molek lah. Seperti deh. Sambil ada masuk lah telefon kita ni banyak bahasa. Ada kuduk sena baju dale apa kita pun jadi tengoklah muka demo che. Kau tengok ya bukan tengok baju daklah, tengok tuai baju. Dia berdosa belaka tu. Deh. kalau Suyuti nak cari isteri jangan cari hak hak orang panggil duk gapo duk lelang tubuh eh. Janganlah tak sah Suyuti. Lah ni orang lelang lah ni lelang dak. Hayung gi hayung mari dak tak raka. Raka yom yau. Dak. Jangan lagu tu. Ya hak ni kita tak kenal dah mana orang perempuan dak. Halah dak gapo? Telah ada jual gapo dia pakai macam-macam itu pun cukup redah tu, cukup redah. Kalau cebulih tu tak sale lah. Dia sale tidak. Ya orang okay, perempuan lagu tu lah. Ya bahasa dia. Lagu tu lah. Tengok air boh ada boh besar ni dia. Tak biasa berlaku sepatah ni tak. Di sana boh sepatah ni ada tak Syuti? Ada tubik lefet tak tahun lalu potani? Tak ada deh. Boleh mikir dah tu sebab kita gapo tu. Bima kasabat aidinah tu. Dengan sebab manusia lah usaha tu. Salah betul mana? Pakat-pakat kira. Ni kita tak ada kena lagi ni pun kena ingat ni. Ya tu hewat tu dengan sebab kita usaha. Zaharul fasadu fil barri wal bah. Bima kasabat aidinah. Dengan sebab manusia lah ada usahanya. Salah kita lah tu, cengah tu. Tapi kena pakat tulung. Tak tulung nak tidur tak perabung. Kena pakat tulung. Onggilah. Orang ada kemudahan dah. Bazu kita ada buat tu, kita onggilah tulung. Tapi nak oyak katanya, dengan sebab kita lah tu. Salah kita lah tu. Ingat gitulah. Jadi tepat ada nak oyak betul saat ni. Cerita. Hak Nabi. Hak Nabi hukum kita rasa rasa tak long molek dia. Dia kucuk perempuan dah tu pun dah Nabi hukum perak dia. Itu dia lah. Ni dah cara orang jadi orang pendakwah. Habis setakat tu. Itu dia. Innal hasanat yuzhibna sayyiat zalika zikra lidzakirin. Dan berkata, telah berkata gapo tu? Alai nama ulama dah, alai. Pada tafsir surah Ankabut bermula sembahyang, iaitulah kenduri pengantin. Comel dalam surah Ankabut dia tafsir. Bermula sembahyang itu iaitulah kenduri. Dia panggil walimah khenduri. Sini dia panggil gapo jangan khenduri. Keduri. Orang pada keduri dah. Dia asal kha khenduri. Arab panggil walimah khenduri. Dia hak kita ada buat silap so keduri. Guri gapo hak silap? Masuk jawi. Masuk jawi ni dia tak boleh keduri baik kita buat ni. Kita buat sejawi apa dia bawa katoh leh. Apa sejawi? Orang senyap-senyap jadi sejawi menggoda kerak situ. Dia tengok dia duduk dia selik go tu eh. Dia panggil gapo eh? Angry bird dah. Dia duduk selik dia. Lepas tu pas kita duk wawa. Banyak kau tempat jadi selerok pok habis eh.
Hanya panggil duit. Oh, tak panggil duit pula dah. Tahu payah nak royak tengok. Royak belaga bapak-bapak ni mula buat ni. Panggil Mekah kereta dah. Ah, kena orang mulut herang dah bergaduh dengan kita. Nak pergi cara dia dah. Ha. Kita pun butuh orang pergi makan kereta dia tu. Ha, dia mengepek atas kereta lah kelip. Alah tumor tu dia. Tapi nak royak payah tu. Ha, sebab kalau royak ya belaga. Ha, tak apa dia mau royak dah. Ha, pulak dah. Murih ada orang beroyak pulak dah. Apa tak ada nak pergi buat apa? Ha, terbalah nanti. Ha, dia susah sungguh dah. Hei, dia pengantin baru. Pengantin. Jadi, semaya ni merupakan henduri. Kau nak tanya cengok. Bila cengok nak buat henduri, dalam-dalam ide mata, ide tu berapa mata? Boleh kita buat henduri ni, mata tu berapa mata? Mata ide tu lah, bukan mata tua ide dah. Mata kita nak bunuh gula. Gula, gula apa gula? Gula apa panggil? Gula daging dah. Gula daging. Ha, bepi tahu, gula daging. Gula apa bepi? Gula daging. Lepas tu sup lagi dah. Lepas tu sayur ai, ha, kena ai sup. Ha, sup sayur ai. Lepas tu ulai sambal buah timun Cina, buah timun Thailand. Ha, berapa tu? 45 net dah tak? Ha, tu. Tu panggil mata. Lepas tu bila kita buat henduri, kita pada orang mari makan henduri. Bukan makan henduri, makan nasi tu, makan ide tu. Maka Tuhan pada dalam semaya rupa tu dah. Ya isi, isi, isi dalam semaya je pada. Ha, mari weh. Orang pada ke mana sini? Orang pada ke mana mari makan henduri dalam semaya? Ada orang tak panggil. Hayya, hadu hayya ala solah. Padah tu. Mari mari mari. Tapi hok mari dah kelip berat. Ah, be orang madah pun kena. Ai, orang madah tu. Cengoh, kalau orang madah panah, orang gi sungguh. Tapi kalau madah tak panah, malah orang gi. Ha, ni kena belajar madah weh. Kena belajar madah. Lagu mana belajar belajar madah? Bear tu wi pandai. Kalau bear subuh. Ha, kalau bear subuh. Nak wi orang mari nak buatlah nak cengok bear subuh. Gerak orang semaya tu. Hayat apa? As-salatu khairum minan naum. Nak gerak lagu mana ke orang? Wi orang hendak tidur dah bangun. Cengok. Kalau as-salatu khairum minan naum. Ha, tu. Kau ada selimut dah. Dek. Orang madah tak pandai tu. Kita buat lagu P. Romli situ. Ha? As-salatu khairum. Ah, tu lah. Ah, tak boleh. Bawa dengar hak tupah tu. Ha, tidur pula. Serok lagi dek. Ah, tadi ya. Sabit tu minan naum tu kena akik ekor situ. As-salatu khairum minan naum. We bunyi wow 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 gitu. Pikai. Pikas sini bunyi lagu dedak itu jadi. Hei, kita tak perhati pikas so tempat orang mengajar. Tak ada molek sebut. Kalau orang jeput dentri mari orang tu. Hello wow 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 wow. Ah, pak mengajar dia bunyi kering kiyung kering kiyung. Lagu tu. Ya, ya kita biasa, sampai dah ya kita biasa. Dah. Cuba hal apa fuak-fuak tu mari tu. Fuak nalah, fuak nalah, fuak itulah. Halo, ya laki mak kita ya ada pada luas lagi. Halo, bunyi oh wow wow. Oh sudah. Ha dah. Assalamualaikum kum kum kum. Oh sedak pikan. Oh kalau hang alai rabu kan ni tapi sedak dah ni tak apa cara ni dah. Dah. Oh, kalau boleh sejuti, perak wis rupa dengan hak buat dua lagu tu. Oh, hari tu kita pergi makan puluk. Ha, makan puluk pun dekat tepi panggung hari tu kita pun. Ha, orang kata ha ni boleh tengok tuai sendiri. Ha, tadi tak ada tambah daklah nasi cengah. Oh. Ha, dia tengok tu. Oh, seluar ketat-ketat juga nampak tu. Pas kita pun nak pergi dekat warung tak mana. Ha, dia tak ada bakal subir dua dah yang kaya pulak.
Ah, oh lagu ni pas fikah je sedap tengok. Fikah dia Allah deh. Ah, terima kasih punya oh, sedap. Oh kalau boleh back tu hati sedap dak. Ah, tu dia. Tapi lagu ni fikah sejik lagu ni lah deh. Tu dia. Lepas tu bila nak gerak orang, nak padah orang mari tu, okay? As-salatu khairum minan naum tu, padah mari makan keduri dia. Sebab Syekh ni kata, Syekh Alai kata, semaya ni merupakan kenduri dah. Tu hewat keduri wi kita, lepas tu padah mari. Orang madah tu pia, muazzin orang ber tu. As-salatu khairum minan naum. Wi bunyi waw, waw, waw. Maksud lingur. Paya ulang dua kali. As-salatu khairum minan naum. Lepas tu, oh, tak bangun pun, nak bangun dah weh. Cuba terah subuh kari ujian turun. Kari cengah walau-walau deh. Ha, lepas tu, as-salatu khairum naum. Ha, tu. Hmm, tu dia deh. Pakai yutik, cok selalu dah. Hmm, tu dia. Ha, ni pun orang madah kena pandai benar. Eh, cuba kita dengar orang Malaysia ambil lah. Berasa nak pergi selalu lah. Ho, hok-hok-hok best sedap tu lah. Malaysia pun tak apa, sedap. Haa, dek. Mana dia boleh jadi, dia hongik tu. Dia hongik, gah-gah-gah-gah tu. Kita berasa nak pergi. Eh, orang sini dia. Orang sini dulu lah, minat dah orang kulit dulu. Tanya sungguh orang sini. Minat dia. Lepas tu berbunyi dia, dah kong, dana-dana tu. Duk tidur ke ke bangun tu tengok. Gi perak yo gi lama dah. Gila tunggu betul lama dah. Bot dah kong tu gi. Kilik kusai gi di pandai tu. Pukul 3 kan nak cerah baru sudah. Kalau maya tahajud bo. Ah, tu mana orang dah kong tu kita oh nak dak boleh. Tadi puasa ketah nak dak boleh. Oh naik angin lah deh. Supo tu bidai gak tu bidai. Tengok deh. Mak hari tadi bidai mak. Tok bidan ni lah. Kalau royak semayi mo'oh je tak nak pergi mana. Tok bidan pergi mo'oh. Tak apa lah. Pergi dulu. Cuba pukul 3:30 malam tu. Tok bidan. Maya tahajud. Tak apa lah. Maya lah. Demo tu. Maya lah. Cuba royak kata. Tok bidan. Tok mik. Minah nak beranak. Royak dia. Minah tak sakit perut nak beranak. Hai. Yo hai bangun selalu. Cari kain lah, mana kain kusai, mana kusai ku. Ya, musuh dengan rumah dia. Mana cuba ambil colik lagi atas tu. Pukul 3:30. Orang nak beranak tu. Tak kain buruk tu, dia pergi kain buruk. Tak apa je, saling dia nung. Haa, tu nak angin ke dia. Haa, apa. Dia botol orang manggil tu. Minta itu, kat no, orang nak beranak. Haa tu, oh. Haa, tapi tu orang manggil pun, orang manggil best rubuh pun kena pergi pandai. Haa, itu sini pia itu duk panggil subuh cengok. Cengok diri dah buat duk panggil subuh. Panggil molek cengok dah. Haa, yo hayya, hayya tu mari. Hayya, mari. Ta'al mari. Mana segera olehmu pada mari semaya tu. Hayya. Lepas kita buat ayya. Banyak deh. Ayya. Ha. Ah, lagu tu mai sah dia, tak sah. Ayya 'alal pola. Aduh. Orang nak jawab pun segar je nak jawab. Ayya, kita kena banyak kali dah ayya. Ayya 'alal pola. Qad qamatu dah. Qad qamatus salatu. Qad qamatus salat. Bunyi sedap. Tak kena pula dah. Qad qamatu. Oh, tak adil lah. Tak adil. Itu dia leh. Eh, banyak karun leh. Lagu tu lah. Kita sambung semula lah. Itu cengok deh. Nampak masa kita dia dah. Dah gitu. Kita sambung semula. Kita nak baca soalan sikit. Malam ni kita buat sampel hok minggu depan. Kalau goye-goye je kena bukti tepat tak sedap. Bonok berdekap. Oh. Orang tengok tu. Ah. Peluh cak. Bonok berdek. Bo praik tu akik. Berdek nak berdek jahat. Habis tong situ. Allah. Ha. Dia tengok tu petik. Tampulok. Ha. Maka. Malam ni kita. Kau. Ha. Berapa sekat ni dulu. Lepas tu kita nak titik tam. Ha, apa dia panggil
apa panggil tontopai. Ha dalek. Ha minggu depan. Ha sebab demo hantar soalan nampak banyak ni. Ha deh. Ya lagu tu lah. Hmm baik. Oh terdia dah. Wallahu alam. Hmm terdia. Ha dan telah berkata al-Alai. Ha hari ni tepat 21 dah. Ah nanti-nanti. nanti-nanti tengok deh. Ah nanti tengok gapo dia mau tanya. Ya boleh. Ha boleh. Hak demo kirim. Ha boleh tak apa kirim. Kirim. Hmm. Gimo demo. Kita wis sale, ha? Iya tak ada. Ha tu. Anak itu lagu mana? Kita gimo ore. Pas cengah tak tahu kata tuai ada tak ada. Ha cengah buri sale. Ha buri sale tu nak tahu tuai ada tak ada tu. Assalamualaikum. Patutnya ada semaya apa? Kera-kera dulu moga pitu-pitu apa katuk dah kan. Assalamualaikum. Dua kali. Eh, kada semaya lagi ke? Kera dulu lawa maya apa-apa je lah semaya. Lek ke? Assalamualaikum. Tiga kali kita bui. Tua tak jawab, leh. Ha, tak ada apa. He? Kita nak kata kat mana? Tak ada kena kata. Keliklah kita. Oh, sahabat ke apa? Ha, sahabatnya gini. Sahabat kalau tuai kata kelik, kena kelik. Eh, tuai ada. Waalaikumsalam. Oh, cengok tanya tuai tak ada lah. Kalau tuai ada. Cengok bon nak naik. Tuai kata kelik. Kena kelik. Oh, ni tuai tak ada. Apa nak tipu lagi tuai tak ada ke? Okay? Oh, kelik itu pun. Hmm, tadi ya, tak ada apa cengah. Tapi hak cengah bui tu tak sia. Walaupun orang tua tak ada, tapi malaikat ada. Malaikat jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasilnya bui beri salam. Jumpa kita bui, jumpa kita bui, jumpa kita bui. Lah tuai tak ada pun kita pergi rumah kita naik rumah kita tak ada biar ada assalamualaikum atau assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Malaikat jawab ada kucing seka. Hmm? Ha dia assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Lagu tu cengoh tak ada apa cengoh tak ada muskil lah cengoh tanya tu. Hmm dia cumanya tepat kita kena beringat bila kita pergi rumah orang okay, kita bui salam dah suami tak ada jangan naik rumah dia cengok. Ha dia ada kanah dia kanah waalaikumsalam ha tu tak leh tu kanah 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 tu ya. Assalamualaikum kita ke jatuh suara besar suara modah dah dia menuik lagu tu lah assalamualaikum salam ha, biasa lagu tu lepas tu hari tu waalaikumsalam. Tengok ah kat anak ada. Ah itu ada cengah ni kat anak dak ada. Naiklah. Kan ada sore yang ni dapur ni. Ah maka tak boleh. Tak bemak gimana? Bemak sejik ya, sejik yang bemak cerga dak situ dah dianya. Ah nak jumpa dengan dia sejik eh. Marilah naik rumah lu mari minum-minum teh dulu mari. Tak boleh. Haram lagu tu. Tak boleh. Makna kita orang lelaki kena cermat. Jangan kita buat naik. Nak naik. Ya tuai rumah ya baik sungguh. Allah, cengoh naik. Gua dulu Allah. Tak apalah nanti nanti bemak kelik lah. Allah bemak dia sejik ni. Ya gigi sakning baru karet. Lepas lepas kedai kopi on baru ya kelik. Naik ah minum-minum teh. Orang perempuan lagu tu. Maka kita hukum fiqh tak boleh cengoh. Kena kelik dulu. Pas kalau kena sejuti naik ke kelik. Kak Noh panggil dia. Ha, Kak Noh pula sorok pula dapur. Lembut merdu. Lembutnya. Ha, dia hujan tak Kak Noh? Oh sedap dia tanya. Kalau tu laki tanya ke Polita. Jawab. Tapi kalau orang luar hujan dah. Oh hujan siapa sini? Oh eh, gitu deh. Oh gitu. Ni 2-3 hari dah ada hujan sini. Oh dia ni 2-3-4 hari dah. Tak ada motang. Supa. Ralik dua orang tu. Sutai tengah je.
Lalu mayat 5 minit tak ada. Jadi maknanya tak boleh. Nah, haram. Tak boleh. Lepas tu banyak kira kita tu lagu tu jangan tu naik tomoh kita makan kopi. Lepas tu apa? Itu eh apa? Pinih. Ada menumbuk pinih. Tu dia. Hak turun dulu tengok tu. Rung dan dia tak main lagu tu. Lepas tu kalulah kita kata suami kelik, mari tengok dua beranak tu duk kecek ngongai 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 dia. Pas suami berasa lana sejati. Kita orang sebagai tok lelaki pergi temu isteri duk kecek buat dua orang tu lah. Kita orang tok lelaki tu mujur ke tak mujur? Tak mujur. Pas kalau mujur kat mana? Mujur je baru deh. Gitu. Dayus. Orang tu dayus pula dah. Dayus tengok. Dayus ni Nabi kata tak masuk serga dulu. Nak masuk dengan akor dulu. Bila lepas-lepas hak tu. Maka lepas-lepas tu baru serga. Kena buh dengan akor dulu. Sebab dayus. Gitu redha isteri. Gitu cakap dengan suami. Suami orang lain. Dengan orang lelaki lah. Oh tak boleh. Deh cengok deh. Molek cengok tanya tu. Boleh. Dia. Dia. Dia mau tanya gapo dia ti ni. Okay. Gapo dia mau tanya. Nanti nak tengok dulu. Nak tengok dulu jangan atas setika nak tengok dia mau soal. Hak cengok habis dah cengok tu deh. Apa ni dia? Adanya ada orang minta tolong pun ada ni. Nanti nak tengok. Tak apalah je agak kita kata orang hak masuk dalam bilik kita ni yang mana kata orang tolong. Orang tolong dia. Orang tolong. Babo tha rau lamat mi leut mi leut tit ti pha ma pha. Kita semaya tu ada apa tu ginapok darah. Maru ko tomu yang lemat tu. Rautang lemat mai. Mai kah? Ini mudah soalan dia. Kita semaya tengok. Bo sudah semaya gini tengok darah. Darah-darah tua ke darah kain ni. Milet tipa darah kena kain. Mana kain tu suci. Tapi mutanan jih kena darah. Lepas tu nak tanya, bos sudah semaya, kenapa darah? Lepas tu kena semaya semula ke dok? Tu ya soalnya. Mudah ya. Tu tu. Cuba jawab ke sejati. Mana ada? Kita semaya sudah. Lepas tu kenapa darah? Lepas kena semaya semula ke dok? Jawab? Ya semula. Mana kita semaya tak sah lah tadi. Dengan darah-darah tadi. Tak sah sejati. Kesah. Ya dua tu ya. Sah dengan tak sah. Siuti tak boleh live stop lagi. Tak cerak ni. Jadi maknanya tengok-tengok. Darah tu banyak ke sedikit. Nak tanya itu pula. Ya tak ada royak je. Royak tu ya. Darah. Nampak darah banyak. Nol darah. Kalau sikit. Maka dimaafkan. Sedikit dah. Haluh ya besar. Besar ni tak sampai besar kuku lah. Moga dia tak ada dobit dalam hadis pun tak ada dobit. Cuma pukuhak dobit. Jadi khilaf lah bak sikit banyak tu. Kalau sedikit, maka tak mengapa lah. Kalau banyak, banyak tak boleh lah. Dia besar. Dia besar duit sekolah besar tu. Lebih pada kuku ni. Dia kata gini, nyamuk seekor. Hak apa? Nyamuk hak kenyi tu. Kita pakai cat, dia banyak tu. Tak boleh. Maknanya kalau banyak pada huruf maka tak boleh. Kalau sedikit tak mengapa. Itulah jawab katanya kena semaya semula ke tak. Kita kena tanya tua dia kelik. Darah ada kain dia tu sikit ke banyak. Kalau sedikit maka tak mengapa sebab dimaafkan. Kalau banyak banyak tidak dimaaflah. Itu dia deh. Lagu tu. Itu dia deh. Habis tak kat tu cengah deh. Tak ada payah tu. Tak ada payah. Itulah tak ada payah pun dia nak tanya suami dia tak jawab.
Isteri tanya abah eh, darah ni eh. Ya tu baik darah. Patutlah anak semayang, semayang mula dah. Kau ngung lah. Oh, mepeh kita orang menanya pun. Timbul tak berasa, berasa kurang nak tanya abah seksak. Kurang tak. Ya jawab lagu tu dek pun. Kok mu darah mu. Hamu duk mengaji itu. Ya royak lagu mano. Di depan orang kita pula dah. Ah, dia nak tanyalah suami dia. Suamilah kena royak ke dia. Bo dia tanya suami dia depan orang dia. Hak mu duk mengaji pondok itu Aminah. Tok urut royak lagu mano darah-darah. Oh nah aku tak ingat dah. Tak ingat sudah. Ha, bala tengah hari malam baik ha, tengah hari ada ya, doyak tu malam tak apalah lah jadi banyak deh karo banyak jadi babo minta tolong babo sekarang ibu saya sedang sakit nazar eh sakit nazar nazar nama ibu saya Hajjah Zainab binti Haji Ahmad minta supaya hajat bagi ibu saya ya boleh. Ha, insyaAllah boleh deh. Daripada mana ni? Ha, daripada mana ya ibu saya sakit. Ha, ya sedang sakit nazar. Sakit ke apa sakit nazar? Sakit nazar. Ha, deh. Boleh-boleh pakat mari hajat. Supaya selamat daripada sakit. Ya boleh-boleh. Itu dia. Lamat saya kangking mai pun sadu teh saya siang. Soh mai? Oh, tak ada tanya leh. Ya 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 semaya ya buh kangking buh kangking ni buh apa buh seluar leh. Ya buh seluar lepas tu mai pun sedih. Mana seluar pas bawah, pusat pas ke atas. Lepas tu dia saya sia. Teh dia saya sia. Soh mai. Ah ya tanya kita soh mai. Ya ya dah semaya riuh dah pasal soh mai. Kalau kita tak tak soh mai ah siap. Nah maya mai gitu. Ah dia. Itu cengok. Ya semaya tak pakai. Ni yang dia tanya ni. Dia tanya. Dia tanya semaya. Dia buh kangking. Dia pakai. Dia pakai kangking. Dia pakai seluar. Kalau semaya tak pakai seluar. Boleh tak cengok? Semaya tak pakai seluar. Ni yang dia tanya buh seluar ni. Tapi seluar panggil sakdu. Pusat dia di atas. Seluar pas ke bawah. Paya berbaju. Soh mai. Oh. Soh dah. Soh tu pasal arak tu. Soh mai. Pergi tu soh soh. Soh mai. Soh ok. Lepas tu. Lah nak jengok. Semaya tak akan seluar boleh tak? Mari dulu orang perempuan tanya. Kata babo. Saya semaya subuh. Dia kata. Itu koyak je semaya subuh mah dia. Lepas tu dia kata dia pakai baju selai. Soh tak? Dia tanya. Pakai baju selai. Betul selai je. Koho je bunyi selai. Soh tak? Kita pun. Semula ke bawah ke dak ya semaya subuh. Pasti dia pakai baju selah aja. Soh dak. Apa nak pakai apa pola lalu? Pasti tanya semaya subuh, malam semaya zuhur. Ada dia kata semaya subuh. Dia tanya hok semaya subuh dak eh. Kalau semaya zuhur kare, hok selap. Soh dak. Ah tu orang menanya sedak. Orang nanya semaya subuh, pasal zuhur, zuhur tak sah gitu. Ha ni pun cuba tu. Eh, semaya tak pakai seluar tak apa. Kita pakai baju wi tutup tekak kalau kita orang lelaki lah. Orang lelaki dah. Wi tutup tekak ni, tekak kerak, kaki kerak sini. Mana kita hitam tak nampak. Maka sah walaupun tak pakai seluar. Maka ada yang tanya ya bos seluar, tapi lek bawah pusat. Paya buh baju, dia buh baju. Pandak tanya, baju dia tu, baju apa? Baju tekok bulat ke, baju tekok pap segi ke, tekok luah ke, tekok sepik ke, tekok rajuk ke, tekok apa? Dia tak ada hurai situ. Dia kena kita hurai. Tekok kerak gini. Tak ada apa dah. Seluar wear tak apa. Seluar dalam pun tak sabuh. Seluar-luar pun tak sabuh. Buh baju tuk macam kita ni. Soh. Tapi syarat soh je. Jangan baju tu basah. Bila baju terbasah, dia nampak pak dengan kulit. Nampak. Bila kulit, tak sah. Haa, tu je. Lain dia ada kain yang nipis cak bintang berayung tu. Hak tu nak jaga juga tu. Dia berayung, nampak dah hayung-hayung tu. Haa, nipis berdoa. Haa, kita pergi tebal lah cengok. Jangan pergi nampak warna kulit. Tak apa, tak akan kain, tak apa. Tak akan seluar, tak apa. Tak akan seluar dalam, tak apa. Oh, kita kena banyak dah dah.
Gi semaya depan menyok dah. Ya pecak suara nalai tak tie tu. Luar apa? Dia tih luar kerok deh. Ya tak luar kerok. Oh mau di tepi tie. Kata di panyum lah Sabah luar kerok. Ya tak di tepi tie luar kerok. Ya pecak apa luar? Nak maya luar kerok pecak apa? Heh? Cuma. Cuma kena gapo cengok luar kerok. Heh? Nak kena air kecil. Ah, lepas tu boya pecak luar keruh kena air kecil tu, pas dia pergi bas, dia pergi basuh tak? Kok keliling kelala, kok wong-wian tu? Tak. Lepas tu pecak luar saja. Lepas tu kenapa nak soh tak tu? Soh mai? Saya tanya pula soh mai tu. Soh kok mana munggu luar kena air kecil. Lepas tu dia kena lah lerak kok tepi-tepi wong-wian, kok tepi-tepi tu lah. Ah, pagi tak pecah tak luar, tak jadi juga tu cengah tu. Eh, ya jadi payu pasal wak amang tak pandai ni. Dia pecah apa seluar orang tengoknya. Bila lagi seluar orang perempuan harat, ah tu berdosa. Ya cak luar ya tanya kok tabi eh. Buat tanya kok tabi angin pupuk angin kipas pupuk. Ha nampak dia ni berdosa. Ah, jadi punah mereka tak ada pasal-pasal. Oh, banyak kagwa dah. Di bahasa wak amah, bahasa bandar wak amah, tidak eh. Oh, teh sungguh dah. Tak ada kena dah pecah tu, dan leh pecah wak apa. Orang tahu tak, ah, biru. Ada pasal-pasal. Tak ada kena pecah tu, pecah wak apa. Tu dia dah. Dia. Kalau demo-demo tanya ke demo wajah eh. Dik-lik siya, ciwit cuai kun naik krop kruadai ki kun naik luk na. Paling kurangnya kalau orang hafid dia boleh 70. Tapi kalau orang hak bahasa sore-sore ibu dia bapak dia. Tu we amnat kepada ibu kepada budak hak mati kecil di dunia ni, cengok. Boleh tolong mak dengan pak dia. Siapa ke malaikat kata, "Hei, gigilah weh, buat mu ni gelewat." Soalah eh. Dia gelewat, dia bergerak, beriak. Gigilah. Apa budak hari awak nak bikin mok tu eh. Gigi lewat. Solahnya. Agi kanu. Ha budak tertanya. Agi ke mana gi sergah-sergahlah buat mu tak ada hisap apa-apa. Ai kalau mbo mari dano ya tanya malaikat. Mbo ni mari dano. Mai ko lubai pusu ke lubai apa? Mbo ni ada mok ada pok. Ha pas mana mok mbo duk mana pok mbo duk mana? Nak cari we temu hari ni tak letak temu tak gi sergah. Ah, kedebel sehingga orang mati heluh kan. Ah, kena. Sampai tu orang semayang mayat budak, orang doa zuhran. Menjadi zuhran pertaruhan bagi dia ni. Dia mati kecil pertaruhan. Sebab kata, fak gi dulu. Fak tanakan gi dulu. Kita turut belakang gi makan sana. Budak ni akan boleh tolong mok dengan pok dia, nenon. Tapi dengan syarat lah. Masyarakat pok dia tu mati ada iman. Pok dia, mok dia mati ada iman. Tapi berdosa. Ha, dia boleh tolong. Boleh perakkan tu, baik. Oh, hebat leh. Ha, sebab itulah. Beranak dia banyak. Tapi jangan dia bunuh dia lah. Bunuh tak kalah pula. Beranak banyak, lepas tu dia mati. Tak apa. Sobat sudah. Sobat mati. Sobat dia. Sobat banyak. Ya bahasa dia, dia anak mati bahasa dia macam ada. Teriak 2 hari 3 hari tu. Kalau isteri mati tiap hari tadi. Putih tak biasa lagi dah. Kalau isteri mati ni bahasa pun tak ada banyak hari dah. 2 hari dah. 2 hari 3 hari tu senyaklah. Tu dia. Tu dia. Tu dia deh. Baiklah. Nak tengok so dah. Nak tengok so dah. Gapo dia mau tanya. Ramah dia mau tanya pun dah. Tak ada. Nak waktu aja cokeh waktu baik mari tak ada. Jadi ya. Ya mula baik dah tanya deh. Baik dah tanya. Tak apalah. Jadi ya. Jadi ya. สิ่งที่บาบอพูดมาถ้าเราได้ทำมาแล้วเราต้องทำอย่างไรเราเตาบัตอัลลอฮ์อภัยโทษไหมที่มักจะสิกะ
Ha, nama orang kita royak ni gapo eh? Orang kita dah royak kalau kita pergi buat salah dah, payah taubat dah, patu hen apung ke dak hai, gitu. Oh, senantiasa orang yang salah la taknatu, jangan putus asa. Jangan putus asa daripada rahmatillah. Ha, jangan putus asa daripada rahmatillah. Innallaha yaghfiruz zunuba jami'a. Allah ampun dosa sekalian. Usah-usah jangan deh. Mana kita taubat dengan Tuhan sudah, taubat dengan Allah sudah. Ha, dia bangun tengah-tengah malam, dia bangun semua jangan deh. Malam-malam pukul-pukul 3 dah. Bangun apa jangan tu pukul 3. Bangun kecil deh. Oh, sudah kecil tu, ha? Ha, tidur kelik pula deh. Bawa berasa pula, ha, bangun lagi pula. Ha, tak ada taubat dah lah, bangun kecing dah. Ya, ya, ya orang dulu bangun buai dosa. Kita bangun buai. Ha, buai air dah. Ha, tapi ya kena buai juga, itu lipah. Ha, lalu tu kita di samping kita buai air tu. Jadi tak ada kena tidur dah lah. Cengah tu pukul 3:30 tu deh. Jaga tegak. Kita ambil air semaya. Lagi semaya sunat wuduk, semaya sunat taubah. Ha, sudah semaya sunat taubah tu, istighfar 70 kali. Ha, lepas tu, we teriak-teriak lah. Katik orang nak kemat dah ni. Ha, kalau bahasa payah, ambil bawa merah, tenyeh kau tak dahi, dah kepala dah. Oh, kalau kita berubat kau tu, ubat kau pahak serang dia. Serang-serang tu dah deh. Ada kau tiba air mata berah-berah-berah tubik, berah-berah semua. Berah-berah air hok num. Tapi kita speech lah tu lah. Ya Allah, ya Allah. Wak-wak-wak humi dulu. Ha dia. Elego yen, dia teriak sungguh tak sini? Dia teriak sungguh? Oh, kita amat ke buat lolah. Dia teriak sungguh tak? Oh, sampai nampak teriak sungguh. Nampak, kalau nak tengok gitu lah. Lah ni dah nak tengok dah. Hmm, dia teriak sungguh deh. Ah, jadi dia tiak sungguh lah raya gitu eh. Hmm, ha tu kalau lah kalau tiak sungguh back tu eh. Tiak takut ke Allah Taala oh laku molek tu. Aik mata tu kita tadah mai kita lomu kau tak tahu palo siapa keting. Oh hak ni gak pisit sud lei hak ni. Ha cengah deh, buat tu cengah. Ha tapi kalau tiak kita ayau teh dah adi. Kau tahu ya utek kita bocor tak ada tu. Ha, yang naknya hak tak ni, hak takut ke Allah. Ha deh. Cukuplah deh kita setakatlah malam ni deh. Ha, terima kasih semua tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.